Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk mencegah penularan secara masif, Menteri Dalam Negeri melarang konvoi maupun konser musik dalam kampanye Pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Jelang memasuki tahapan kampanye Pilkada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan, maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Menteri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Sementara KPU juga telah menetapkan sejumlah metode kampanye untuk Pilkada serentak dalam peraturan KPU yang seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Kota Makassar yang menggelar Pilkada ulang. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan.